Saya sudah memakai lampu 70 tahun dan pertama tentu the most prestigious car di dunia itu dulu, mobil bergengsi di dunia. Bahkan saya sudah pernah ke pabriknya di Itali. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menambah koleksi mobil mewah jenis Lamborghini. Setelah mempunyai dua unit Lamborghini, pengacara kelas atas itu membeli Lamborghini keluaran terbaru, yakni Lamborghini Huracan Evo Spider berwarna hijau. Bersama sejumlah asisten pribadinya, Hotman Paris memperkenalkan mobil pabrikan Italia ini di Robot & Co. Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan pada Sabtu, 2 April 2022. Lamborghini Huracan Evo Spider dibeli secara cash dengan kisaran harga 12 miliar rupiah. Saya pernah beberapa kali punya mobil mewah lainnya,
pusing saya, di bengkel dulu kerjanya. Kalau Lamborghini saya hampir tidak pernah. Sedikit sudah. Ya, hampir tidak pernah bokok. Dan tentu, dan saya suka. Kenapa saya suka yang Captain Debuka atau Spider? Karena itu kan mobil hanya dipakai banyak kan weekend. Jadi sambil cari mie ayam di pinggir jalan, melayani rakyat di Kopi Joni, kasih bantuan hukum gratis, saya biasanya naik Lamborghini sama sedikit. Itu alasannya. Dan tentu penampilan itu perlu bagi fighter dalam dunia pengacara. Penampilan itu perlu dalam bidang. Karena saya memberikan bantuan hukum ke berbagai lapisan masyarakat sampai tinggal ini.